siswa-siswa berkarakter Indonesia berjumpa kembali di kanal YouTube Belajar Bahasa Indonesia bersama Ibu Novia Sari. Salam semangat, semangat belajar, belajar dari. Kali ini kita akan membahas materi KD 4.2, yaitu menyajikan teks iklan, teks slogan, dan teks poster siswa kelas 8 semester 1. Adapun tujuan pembelajaran adalah, anak-anak pada pertemuan sebelumnya sudah mempelajari mengenai pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, dan poster. Berbekal materi tersebut, lanjut dengan kegiatan menyusun teks iklan, slogan, dan poster. Nah, seperti apa langkah-langkah menyusun teks iklan, slogan, dan poster? Mari simak penjelasan berikut. Iklan adalah media informasi penting untuk mempromosikan, mempengaruhi, dan membujuk masyarakat agar mengikuti yang diinginkan pemasang iklan. Selain itu, iklan juga menjadi cara menyebarluaskan sebuah produk barang atau jasa kepada konsumen. Pada iklan, struktur yang membangun meliputi judul, nama produk, penjelasan produk, dan desain. Berdasarkan isinya, iklan dibagi menjadi 3 jenis. Ada iklan penawaran, kemudian iklan pemberitahuan, dan iklan layanan masyarakat. Anak-anak, ketika menulis iklan, maka langkah-langkah yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Yang pertama, tentukan di mana iklan hendak dipasang. Misalnya, di media cetak seperti koran dan majalah, atau di media digital, antara lain internet, radio, dan televisi. Semakin canggih media yang digunakan, semakin tinggi pula biaya dan kreativitas yang dituntut. Langkah berikutnya adalah perjelas tujuan yang hendak dicapai dari iklan atau pada siapa iklan ditujukan. Misalnya, iklan layanan masyarakat tentang gerakan menggunakan masker sebagai bagian pencegahan COVID-19. Sasarannya adalah seluruh lapisan masyarakat dengan tujuan agar masyarakat patuh pada protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Langkah ketiga adalah gunakan kalimat yang logis, santun, dan mudah dimengerti. Logis maksudnya ya anak-anak adalah kalimat yang dapat diterima oleh akal sehat atau sesuai logika. Kemudian kalimat yang santun berarti kalimat yang halus atau tidak berbau konflik atau tidak memicu konflik. Kemudian kalimat yang mudah dimengerti ini adalah kalimat yang baik, karena apa yang dipikirkan atau dirasakan penulis atau pembuat iklan dapat dipahami oleh pendengar atau pembacanya. Yang terakhir adalah gunakan kalimat persuasif. Anak-anak, laris tidaknya iklan tergantung kalimat persuasif atau kalimat yang bersifat mengajak atau meyakinkan. Perlu adanya pemakaian bahasa untuk memberi pengaruh pada pikiran orang sehingga membuat mereka tertarik membeli atau memakai produk barang dan jasa yang diiklankan. Contoh iklan berikut di dalamnya terkandung kalimat persuasif. Pada pernyataan yaitu, jadilah generasi Y yang penuh inspirasi. Anak-anak, pernyataan ini mencoba mempengaruhi konsumen agar tersugesti atau terbujuk untuk bergabung di dalam komunitas penulis cilik tersebut. Setelah iklan, mari kita bahas tentang slogan, yaitu perkataan atau kalimat yang menarik, mencolok, mudah diingat, dan bersifat membangkitkan semangat untuk menjelaskan tujuan serta ideologi golongan, organisasi, partai politik, dan sebagainya. Slogan memiliki susunan atau struktur terdiri atas kalimat yang jelas, singkat, padat, dan bermakna, boleh disertai gambar jika diperlukan. Apa saja langkah-langkah menyusun teks slogan?
Yang pertama, tentukan tema dan objek slogan. Ini merupakan langkah pertama yang harus dipikirkan. Misalnya, kita hendak membahas tentang lingkungan. Maka, objek slogan yang spesifik atau yang lebih khusus ini dapat mengenai lingkungan air, mengenai hutan, bumi, dan lain-lain. Setelah menentukan tema dan objek slogan, carilah keunikannya. Misalnya objek hutan. Nah, keunikan yang didapatkan ini bisa seputar go green, selamatkan hutan, reboisasi, penebangan liar, hutan gundul, dan keunikan lainnya. Langkah terakhir adalah membuat ungkapan khusus yang mampu menarik perhatian publik. Ungkapan khusus di sini bisa bersifat persuasif atau ada bujukan atau ajakan untuk tidak merusak hutan. Teks berikutnya adalah poster atau disebut juga dengan plakat, merupakan lembaran pengumuman atau iklan yang dipasang di tempat umum dan biasanya disertai gambar. Adapun struktur poster yaitu memuat gambar, kemudian kalimat dan gambar yang dipilih sesuai dengan tujuan penulisan poster. Lalu, kalimat dalam poster bersifat memengaruhi sehingga harus menggunakan kata yang menarik atau persuasif dan kata-kata yang digunakan singkat serta padat. Dalam mendesain poster perlu memperhatikan 3 poin yaitu judul, subjudul, dan ilustrasi. Khusus judul harus dapat dibaca jelas dari jarak 6 meter sehingga isi poster mudah dibaca. Kemudian subjudul, terkadang ada judul yang perlu diterangkan oleh anak judul ya secara singkat atau dinamakan dengan subjudul. Yang ketiga adalah ilustrasi. Dalam membuat poster perlu adanya ilustrasi yang atraktif berhubungan dengan warna, bentuk, dan jenis gambar. Ilustrasi mesti berhubungan erat dengan judul dan terpadu dalam penampilan secara keseluruhan. Berikutnya, yuk ketahui langkah-langkah membuat poster. Dimulai dengan membuat rancangan atau sketsa adalah proses menuangkan ide atau cara menyajikan informasi. Nah, dalam mendesain, informasi mesti dibuat dengan ringkas. Apabila terlalu banyak atau berlebihan yang disajikan, akan menyebabkan penyampaian pesan menjadi tidak efektif. Anak-anak perlu diingat bahwa semakin sederhana desain poster, semakin baik pula hasil yang diperoleh. Setelah merancang, kemudian menentukan judul. Untuk merebut perhatian pembaca, judul mesti menarik. Pastikan judul relevan atau sesuai dengan inti poster. Langkah berikutnya adalah memilih warna sesuai tujuan poster. Penggunaan warna yang tepat akan berpengaruh terhadap tampilan. Tidak semua warna-warna terang dapat diaplikasikan atau diterapkan pada semua desain. Namun, hindari warna yang pucat. Jadi anak-anak, sesuaikanlah warna dengan informasi sehingga poster terlihat bagus. Hal berikutnya yang perlu diperhatikan adalah memilih kombinasi tata letak yang tepat. Ini sangatlah penting, oleh sebab itu komposisi antara ukuran judul, subjudul, dan isi perlu disesuaikan. Misalnya untuk judul, ukuran lebih besar dan mencolok, subjudul atau anak judul berukuran sedang, dan isi poster menggunakan ukuran lebih kecil. Intinya, pastikan semua teks pada poster dapat dibaca dari jarak normal. Tahap terakhir pembuatan poster adalah menggunakan gambar atau foto yang menarik dan sesuai. Dengan bantuan foto atau gambar dapat membantu pembaca secara cepat memahami tujuan dan isi sebuah poster. Anak-anak, sebagai contoh silakan cermati poster berjudul Cuci Tangan Pakai Sabun Dengan Air Mengalir yang dibuat berdasarkan 5 langkah yang telah Ibu bahas tadi. Demikian tadi materi mengenai langkah-langkah menyusun teks iklan, slogan, dan poster. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.